Kabupaten Rembang pada hari ini menggelar peringatan Hari Santri Nasional di Pendopo Museum Kartini 22 Oktober 2020. Acara yang dilaksanakan secara sederhana di tengah pandemi COVID-19 ini juga dihadiri oleh penjabat sementara Bupati Rembang, Imam Maskur. Imam Maskur berharap dengan terselenggaranya acara yang bertajuk Santri Kuat, Indonesia Hebat, mampu memberi berkah pada seluruh masyarakat Indonesia. Selain melangsungkan upacara secara virtual, peringatan Hari Santri Nasional dilanjutkan dengan sholawat bareng Jamiah Maulid Kubro Kabupaten Rembang dan Habib Rifki bin Umar Aidit dari Solo. Acara tersebut ditutup dengan ngaji bareng Gus Koyum yang merupakan pengasuh pesantren An-Nur Lasem. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan.